My question is, how was the response from senior citizen or high-risk group about the second dose of booster vaccine COVID-19 so far? And how many person had taken the second dose booster? Because Singapore government has started the work to make sure more senior citizen and high-risk group to get the second dose of booster to avoid new waves of crime. Thank you. Untuk dos penggalak yang kedua, setakat ini secara keseluruhannya 107,844 orang di Malaysia telah pun menerima dos penggalak yang kedua, iaitu dos yang keempat. Daripada jumlah tersebut, 57,834 adalah mereka di berusia 60 tahun ke atas. Dikategorikan sebagai elderly ataupun warga emas. Ini setakat semalam lah, setakat 20 hari bulan. Kita akan terus menggalakkan warga emas terutamanya dan juga mereka yang mempunyai penyakit-penyakit kronik untuk mendapatkan booster kedua. Ya. Setakat ini kita tidak terima apa-apa laporan kesan sampingan yang serius daripada booster dos yang kedua. Dan booster dos yang kedua ini amat digalakkan, terutamanya bagi mereka yang berusia 60 tahun ke atas yang mempunyai dan juga yang mempunyai penyakit kronik. Sebab kita tahu walaupun kes COVID-19 sekarang ini terkawal, tetapi seperti mana yang saya telah maklumkan berkali-kali, kes ini akan pasang surut. Dia akan ada gelombang yang akan datang dari masa ke semasa. Dan mungkin dalam 2-3 bulan lagi kita akan mengalami ataupun dalam masa 2-3 bulan lagi kita akan mengalami gelombang baru. Sejauh mana gelombang itu ataupun sebesar mana gelombang itu kita tak tahu lagi. Tapi yang pasti adalah berdasarkan kepada perkembangan epidemiologi di negara lain, gelombang jangkitan itu akan berlaku. Dan sebab itu untuk kategori tertentu, mereka yang berusia dan juga mereka yang mengidap masalah kesihatan yang kronik digalakkan untuk top up imuniti mereka melalui penambahan dos vaksin.